Ternyata setelah buka baru ini kita Alam tahu ini dia kepala suku perang. Mom ini dari dulu dari nenek moyang orang apa kirimkan dia karena daerah di sini terlalu basah, kena air di sini ke apa tempat air. Jadi mereka mau kasih kering, pertama orang kasih keringkan mumi Alangkah Ubi. Nah, setelah itu daerah di sini kering, pohon segala macam sudah ke, apa bertumbuh baik. Mau bertumbuh. Oke. Mulai mulai. Tempat luas di sana sudah kita keluar lagi. Sekali lagi ya. Oke. Kita lihat kalau untuk mumi seperti ini, awal-awalnya memang mumi seperti Arabuda ini, Alangkah Ubi ini sangat sulit untuk kita masuk, dan ini sulit untuk kita jadikan sebagai objek, tapi objek wisata, karena itu menganggap barang ini adalah sakral. Dia itu sebagai sakral karena ini menganggap ini nenek moyang, sehingga agak susah, tetapi mungkin dengan segala pendekatan kita lakukan, nah sekarang mereka siap untuk bisa, orang bisa kunjungi, baik itu wisata mancanegara dan wisatawan dari dalam negeri bisa dikunjungi begitu. Dan mungkin perlu kita dalam hal ini pemerintah daerah perlu perhatikan dalam perawatan, karena saya lihat ada beberapa bagian yang sudah rayap, sudah bikin rusak, sehingga ini mungkin perlu kita perhatikan untuk perawatannya.